Pendekar Aneh Jilid 14. Bagian 34 Perjalanan ke Tempat Tabib. Liet bangun perlahan-lahan dan lalu duduk menyender di belakang kereta. Dengan perasaan yang sukar dilukiskan, ia mengawasi kedua saudara Tiang Sun itu yang semakin lama jadi semakin jauh. Di lain saat, ia ingat Tiang Sun Kun Liang, seorang menteri tua yang sangat setia kepada kakeknya, dan dari Tiang Sun Kun Liang, ia ingat pula siang ke Anwan Jie. Ia menghela napas panjang dan perasaannya sangat tertindih. Melihat perubahan pada paras muka pemuda itu, Hian Song segera menyanyikan sebuah sajak kuno sajak siang kun, dengan perlahan. Mengapa Chuan termenung, diliputi kedukaan? Ada hal apa yang dibuat pikiran? Apakah sedang dia mikirkan seorang gadis rupawan? Jika benar, buatlah perahu untuk mengadakan pertemuan. Mendengar nyanyian majikannya, si budak cilik tertawa dan berkata, Mato Asyok, hayolah kita berangkat. Li Ite agak terkejut. Ia merasa kagum akan kepintarannya kedua gadis itu, yang seolah-olah sudah dapat menebak jalan pikirannya. Kereta lantas saja dijalankan perlahan-lahan. Li Ite terus duduk termenung dan makin lama pikirannya jadi makin kusut. Rupa-rupa pikiran keluar masuk dalam otaknya, mana Him kutanyanya akhirnya. Jangan khawatir, Him dan pedang semua berada di sini, jawab Hian Song yang lalu menyerahkan tabuh-tabuhan itu kepadanya. Sesudah mengakurkan tali-talinya, Li Ite segera memetik tabuh-tabuhan itu sambil menyanyi. Sesudah menanya rembulan, Lalu menanya sang matahari. Mereka sebenarnya bersinar, tapi mengapa diliputi kegelapan? Had yang duka tak dapat dicuci bersih, bagaikan pakaian kotor yang bertumpukan. Kurnungkan nasib sambil menekap dada. Bagaimana ku bisa mementang sayap terbang ke angkasa? Nyanyian di atas adalah petikan dari Siekeng yang mengutarakan keluhan seorang gagah yang berangan-angan tinggi, tapi tidak dapat bergerak karena ditindih oleh kawanan manusia rendah. Nyanyian itu merupakan jawaban terhadap pertanyaan Hyun Song dan ia mengumpamakan dirinya sebagai seorang gagah yang tidak bisa terbang ke angkasa. Apa hanya itu yang dipikiri olehmu tanya Nonabu sambil tersenyum. Kongcu, aku rasa masih ada lain hal yang belum diutarakan olehmu. Ayolah, aku ingin dengar pula nyanyianmu. Memang benar pada saat itu, tanpa merasa, jari-jari tangannya kembali memetik him dan mulutnya menyanyikan lagu yang seperti berikut. Kun kuning, baju hijau. Hatiku menderita, tak dapat melupakannya, suteranan hijau. Kaulah yang mengerjakannya. Ku ingat mendiang kawanku, ingin memperbaiki banyak kesalahan. Syair itu adalah gubahan seorang penyair di zaman dulu, yang karena melihat pakaian istrinya. Jadi ingat kepada istri itu yang sudah tidak ada lagi di dalam dunia. Dengan mengetahui bahwa siang keanuan Jiye bermaksud untuk membunuh Bu Cektian, sehingga dengan demikian nona itu menghadapi bahaya yang sangat besar, maka Li sangat berkhawatir kalau-kalau ia tidak bisa bertemu muka lagi dengannya. Karena adanya kekhawatiran dan kedukaan itu, maka suara him dan nyanyian Li Te sangat menyayat hati. Sesudah pemuda itu berhenti menyanyi tanpa mengeluarkan sepatah kata, Hyun Song lalu mengambil him itu yang lalu dipetiknya sambil menyanyi. Harum dan busuk bercampuran. Harum yang tulen selalu menonjol ke depan, wanginya dapat diendus dari kejauhan. Sesudah memenuhi ruangan di dalam, merembas sampai di luaran. Barang baik selalu dapat mempertahankan diri, suara merdu dapat didengar jauh sekali. Dengan syair Subi Ye Jin, ingat wanita cantik, itu Hian Song ingin mengatakan bahwa seperti harum dan busuk yang bercampuran, manusia utama dan manusia rendah sama-sama bekerja dalam suatu kerajaan. Tapi walaupun bercampuran, manusia utama seperti harum yang tulen selalu bisa menonjol ke depan. Selanjutnya, ia memperumpamakan Wan Jie sebagai barang baik yang selalu dapat mempertahankan diri. Ia ingin mengunjuk bahwa Bu Cek Tian tentu bisa melihat barang baik itu, sehingga Wan Jie pasti tidak akan diganggu selembar rambutnya. Mendengar nyanyian itu, Li Ite kaget tercampur kagum. Biar bagaimanapun juga, ia sekarang harus mengakui kepintarannya Nona itu. Ia mendongak dan apa mau, sorot matanya kebentroh, dengan sorot Matthew Song. Sehingga cepat-cepat ia menunduk kembali dengan paras muka kemalu-maluan. Sesaat kemudian, barulah ia berkata dengan suara perlahan, "Mengapakah sudah menolong aku?" Hian Song tertawa, "Aku menolong seorang pandai untuk kepentingan negara," jawabnya, "juga supaya kau mempunyai kesempatan untuk mementang sayap dan terbang ke angkasa. Hal itu baru bisa kejadian jika langit berubah." kata Li Ite dengan suara tawar. Dengan berkata begitu, terang-terangan ia mengaku, bahwa sebelum Bu Cek Tian dirubuhkan, ia tak akan bisa bergerak. Hian Song mengawasi dan berkata, hanya sayang kawanmu tidak berada di sini. HMM. Aku ingat seorang kawan, ingin memperbaiki banyak kesalahan. Tanda petik. Dengan mengutip syair yang barusan dinyanyikan Li Ite, Sinona ingin mengatakan, bahwa jika Wan Jie berada di situ, ia tentu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemuda itu. Liet Menjengkol belum tentu Han Jie berbuat seperti apa yang diduga olehmu," pikirnya. Tak mungkin ia melupakan sakit hati, kakek, dan ayahandanya. "Andai kata benar ia berubah pikiran, aku sendiri sudah pasti tak akan membungkuk di hadapan Bu Cek Tian. Melihat perubahan paras muka pemuda itu, Hian Song bertanya, "Apakah aku menyinggung perasaanmu?" "Terima kasih atas petunjukmu," jawabnya dengan dingin. "Tapi aku bukan seorang kanak-kanak. Aku percaya bahwa aku masih dapat membedakan apa yang harum dan apa yang busuk." Hian Song menghela napas. "Harap saja benar begitu," katanya. Bagian 35 Gunung Waktu itu, kereta sudah mulai masuk ke dalam sebuah selat yang diapit oleh dua puncak gunung. Wanginya bunga-bunga hutan dan nyanyian burung-burung yang seolah-olah menyambut mereka menghibur hati Liite yang sedang berduka. Mata Asyok, ada orang mendahului kita tiba-tiba terdengar suara bengcu. Kereta masuk ke dalam sebuah selat yang diapit oleh dua puncak gunung. Wanginya bunga-bunga hutan dan nyanyian burung-burung yang seolah-olah menyambut mereka, menghibur hati liite yang sedang berduka. Coba lihat tapak-tapak kaki kuda. Apakah mereka kedua saudara Tiang Sun? Benar, memang benar Tiang Sun Tai dan adiknya sudah berada di Gunung Hongle San karena secara tidak diduga-duga, mereka bertemu dengan seorang yang berkepandaian tinggi. Sebagaimana diketahui? Sesudah pedangnya dipapas putus oleh Bu Hian Song, dengan gusar dan malu Tiang Sun Tai mengaburkan tunggangannya untuk menyusul si adik yang sudah lari lebih dulu. Sesudah membedal kuda beberapa lama, barulah ia dapat menyusulnya. Begitu bertemu Tiang Sun Pek yang merasa sangat penasaran karena kekalahan itu, lantas saja menyesalkan kakaknya yang dikatakan kurang cermat dalam perkelahian tadi. Ya, Aku pun merasa sangat tidak mengerti dan mungkin sekali, perempuan itu mempunyai ilmu siluman, kata Tiang Suntai sambil menggaruk-garuk kepala. Serangan-serangan kita yang paling hebat selalu dapat dipunahkan dengan mudah saja. Ilmu siluman apa bentak si adik sambil menjebi. Sebab-musabab kekalahan kita ialah karena kau tidak bisa bekerja sama denganku. Ya, bisa jadi karena kita kurang pengalaman kata Seng kakak yang tidak berani membantah pendapat adiknya. Tiang Sun Pek tidak menyomel lagi, tapi ia menjalankan kudanya sambil menunduk, seperti orang yang sedang mengasah otak. Sesudah beberapa jauh, ia menengok kepada kakaknya seraya berkata, Aku sudah menimbang-nimbang kiam hoat perempuan siluman itu dan menurut pendapatku, jika kita bisa bekerja sama dengan seratnya, kita masih dapat merubuhkannya. Mari kita berlatih dan besok kita coba menjajal lagi kepandainya. Tiang Sun Tai sebenarnya tidak begitu setuju, tapi ia sungkan bertengkar dan kedua saudara itu lantas saja mulai serang-menyerang. Dalam pertandingan itu, Seng kakak lebih kuat dalam hal tenaga, sedang si adik lebih unggul dalam kiam hoat dan lebih gesit gerakannya, sehingga pertempuran itu berlangsung seru sekali. Sesudah lewat belasan jurus, tiba-tiba Tiang Suntai membungkuk dan sesudah menotol tanah dengan ujung pedang, ia berbalik dan menyabet ke belakang. Sambil menangkis, si adik berkata, inkile Busan, awan naik di gunung Busan," tidak begitu tepat. "Lihat pukulanku." Ia menikam dan menyontek seraya membentak, "Lepaskan pedangmu." Terang, Tiang Suntai terhuyung ke belakang beberapa tindak Telapak tangannya sakit bukan main, tapi ia masih dapat mencekel pedangnya. Melihat kegagalannya dalam usaha melepaskan senjata kakaknya, si adik jadi malu dan paras mukanya berubah merah. Pedangku tidak terlepas karena tenagaku lebih besar daripada tenagamu, kata Tiang Suntai dengan suara membujuk. Bahwa dengan meminjam tenaga, kau sudah membuat aku sempoyongan, merupakan bukti bahwa ilmu pedangmu banyak lebih unggul daripada aku. Jika tadi kita menyerang dengan menggunakan pukulan itu, mungkin sekali si memedi perempuan sudah dapat dirubuhkan. Mendadak, mendadak saja terdengar suaranya seorang tua, hektometer. Enak saja orang muda bicara, kekurangan Godi Ye Kiam Hoat ternyata sampai sekarang masih belum diperbaiki. Kedua saudara itu kaget tak kepalang, dengan serentak mereka melompat mundur dan mengawasi kejurusan dari mana suara itu datang. Ternyata, di pinggir jalan sedang berdiri seorang tua yang tengah mengawasi mereka sambil tersenyum. Tiang Sun tai jadi semakin kaget dan berkata dalam hatinya, ayah sering mengatakan, bahwa selagi bertempur, seorang ahli silat selalu harus berwaspada, harus memasang mata keempat penjuru dan memasang kuping kedelapan jurusan, untuk menjaga setiap serangan membokong. "Kira bagaimana dia bisa datang tanpa diketahui olehku?" Ia mengerti bahwa orang tua itu mempunyai kepandaian yang sangat tinggi, tapi perkataannya yang mencela Gobiye Hoat sudah membangkitkan kegusaran di dalam hatinya. "Baiklah," katanya sambil menahan nafsu amarah, dengan mengunjuk kekurangan dalam Gaodie, Hoat kami kau tentu mempunyai kepandaian tinggi. Sekarang aku ingin meminta pengajaran untuk menyelidiki kekurangan itu. Moai Moai, berikan pedangmu kepadanya. Orang itu menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, aku sudah bersumpah untuk tidak menggunakan pedang lagi. Tapi permintaanmu untuk mendapat petunjuk-petunjuk aku tidak dapat menolak. Baiklah, kata Tiang Sun Tai sambil memasang kuda-kuda. Tapi sebelum mereka bergerak, Tiang Sun Pek sudah mendahului berkata dengan suara menghormat. Lo Chiam Poe, bolehkah aku mendapat tahu siapa adanya kau? Si tua tersenyum. Hayolah, kau berdua boleh bertanding pula dan jika ada bagian-bagian yang kurang tepat, aku akan memberi petunjuk, katanya. Dengan petunjukku itu, mungkin sekali kau akan bisa menebak siapa adanya aku. Tiang Suntai jadi semakin mendongkol, tapi adiknya sudah lantas berkata, "Koko, marilah kita berlatih lagi. Awas, sambut seranganku." Melihat sambaran pedang, Tiang Suntai tidak dapat membantah dan mereka lalu bertanding pula. Sesudah lewat belasan jurus, orang itu masih belum bergerak, sehingga Tiang Suntai merasa sangat tidak sabaran. Tiba-tiba Tiang Sunpek mendapat suatu ingatan dan ia menyerang dengan Ien Busan. Pada saat itu, sekonyong-konyong Situa tertawa terbahak-bahak Tahu-tahu ia sudah menyelak di antara kedua saudara itu dan dengan sekali bergerak Kedua tangannya sudah berhasil merampas pedang kakak beradik itu Aha! Liapin Kiam Hoat Kalau begitu, Lo Chiam e adalah Kok Sinong Lopeh peh teriak Tiang Sunpek Liapin Kiam Hoat adalah serupa ilmu pedang yang terkenal cepat sekali gerakannya dan Liapin pohoat. Tindakan Liapin yang barusan digunakan oleh orang tua itu sudah segera dikenali si Nona. Sejenak kemudian, Tiang Sun Tai yang otaknya lebih tumpul, baru ingat perkataan ayahnya yang pernah memberitahukan mereka bahwa yang dapat mematikan Godie Kiam Hoat adalah Liapin Kiam Hoat dengan pohoatnya yang luar biasa cepat, diceritakan Kok Sinong. Buru-buru ia merangkapkan kedua tangannya dan berkata sambil membungkuk, "Kok Lo Chiam Pue, mohon Lo Chiam Pue suka memberi maaf untuk kekurang ajaranku." Kok Sinong tertawa lebar. "Bagus. Bagus," katanya. "Tak dapat mencari Seng ayah bertemu dengan putra-putrinya." Apakah Lopah Peh pergi ke Kiamkok untuk mencari ayah kami? Tanya Tiang Sunpek. Benar, jawabnya. Sebagaimana kau tahu, aku adalah sahabat karib ayahmu. Pada 25 tahun berselang, waktu kau berdua belum dilahirkan, di atas gunung Gaudiet, kami pernah merundingkan ilmu pedang yang baru saja digubah oleh ayahmu. Busan adalah pukulan luar biasa yang hanya digunakan waktu sudah terdesak untuk merebut kemenangan dalam kekalahan. Aku sendiri merasa sangat kagum, hanya sayang dalam pukulan itu terdapat satu kelemahan. Karena digunakan pada detik berbahaya, maka sifat pukulan itu nekat-nekatan yaitu menyerang tanpa memperdulikan bahaya sehingga oleh karenanya tidak terluput dari kelemahan. Waktu itu Aku sudah menunjuk kelemahannya kepada ayahmu. Ayahmu sendiri mengakui adanya kelemahan itu, tapi ia berpendapat bahwa dengan diserang hebat dan mendadak, pihak lawan belum tentu bisa melihatnya. Belakangan, waktu bertemu dengan Utai Chiong, kami merundingkan pukulan tersebut dan telah mendapatkan suatu jalan untuk memunahkannya. Itulah sebabnya, mengapa barusan, dengan sekali bergerak saja, Aku sudah berhasil merampas pedangmu. Beberapa hari berselang, karena serupa urusan, aku pergi ke sucoan dan mendengar bahwa ayahmu berada di Kiamkok. Aku sudah lantas datang ke situ untuk menyambanginya. Hanya sayang, ayahmu katanya sudah pindah ke tempat lain yang tidak diketahui orang. Benar, kami telah pindah ke Kelenteng Hian Hoahu di Gunung Siasan untuk menyingkir dari incaran musuh menerangkan Tiang Sun Tai. Menyingkirkan diri dari musuh. Siapa musuh itu tanya Kok Sinong Ong. Tiang Sun Pek lantas saja menceritakan pertempuran antara ayahnya dengan Oke Heng Chia dan Tok Sian Li, sehingga, karena kena racun, ilmu silat ayahnya telah menjadi musnah. Betul-betul kurang ajar, kata Kok Sinong Kedua memedi itu ternyata tidak bisa mengubah adat jahatnya. Untung diuga, mereka tidak datang dalam menghiong tai huwe. Didengar dari keteranganmu, ayahmu harus berlatih lagi sedikitnya 10 tahun untuk memulihkan kepandaiannya. Tapi secara kebetulan aku mempunyai seorang sahabat yang mungkin dapat memulihkan kepandaiannya dalam tempo yang lebih cepat. Sebelum kedua saudara itu keburu menanya, kok Xinong sudah berkata pula, ada suatu hal yang tidak dimengerti olehku. Barusan sebelum bertanding, kau telah menyebut-nyebut musuh. Siapa adanya musuh itu? Kedua saudara itu sebenarnya sangat ingin minta bantuan Kok Sin Ong untuk menghadapi Hian Song. Tapi mengingat cerita orang yang mengatakan bahwa Hyong Tai Hwee telah diubrak abrik oleh seorang wanita muda, mereka tidak berani lantas membuka mulut karena khawatir menyinggung orang tua itu. Jika wanita tersebut Hian Song adanya. Sekarang, sesudah ditanya, mereka terpaksa menuturkan segala kejadian dengan terus terang. Kok Sin Ong menghela napas panjang dan berkata dengan suara putus harapan, Sudahlah. Sudahlah. Segala urusan sudah menjadi hancur. Sejenak kemudian, ia bertanya dengan suara bingung, apa benar-benar kalian lihat Li Ite berada dalam tangannya? Mengapa tidak benar kata Tiang Sun Tai? Aku malah dengar suara merintihnya Tian Hei. Mungkin sekali ia telah mendapat luka berat dan tidak bisa bangun. Perempuan siluman itu pasti mau membawanya ke Tiang an untuk mendapat pahala, menyelak Tiang Sun Kita harus berdaya untuk menolongnya. Siapa lagi yang berada di kereta itu tanya Kok Sin Seorang budak kecil dan seorang lelaki yang mengenakan pakaian seperti petani, jawab Nona Tiang Sun. Kok Sin Ong berdiri bengong? Ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang sukar diutarakan. Kok lo ciam poe, kata Tiang Sun Tai dengan tidak sabaran. Adikku bisa mengalahkan budak itu, sedang aku sendiri dapat merubuhkan lelaki yang menjadi kusir. Asal saja kok Lo Chiam bisa melayani perempuan siluman itu kira-kira seratus -kira jurus, kami bisa membantu sesudah merubuhkan kedua lawan kami. Dengan maju bertiga, kita boleh tak usah merasa takut. Kok Sinong tertawa terbahak-bahak. Selama hidupku, aku telah malang melintang dari selatan sampai ke utara dan dalam melawan musuh, belum pernah aku minta bantuan orang lain, katanya DGN suara angkuh. Perempuan itu memang lihai sekali dan di dalam seribu jurus, belum tentu aku dapat merubuhkannya. Tapi sesudah seribu jurus, kurasa aku masih dapat menaklukkannya. Kalau begitu lebih baik lagi, kata Tiang Sun Tai. Mengapa Lo Chiam Pue masih kelihatan bersangsi? Kok Sin Ong menghela napas? Karena aku sudah berjanji kepada seorang sahabat, bahwa, aku tak akan menggunakan pedang lagi, jawabnya dengan suara masgul. Sahabat yang dimaksudkan ialah Huput Gie. Hari itu, Huput Gie telah memancingnya sampai di Cian Huteng dan mereka berdua lantas saja mengadu ilmu pedang. Sesudah bertanding sehari semalam, Huput Gie mendapat kemenangan. Bagaimana sekarang tanya Huput Gie dengan suara mengejek di atas puncak kinteng, kau tidak bisa mengalahkan seorang gadis muda belia dan sekarang kau kembali kalah dalam tanganku. Mendengar itu, kok Sin Ong yang sudah dingin hatinya, lantas saja mematahkan pedangnya sendiri dan bersumpah untuk tidak menggunakan lagi pedangnya selama hidupnya. Kedua saudara itu saling mengawasi tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata. Mereka mengerti, bahwa seorang seperti Kok Sin Ong sudah pasti tak akan menarik pulang janjinya sendiri. Sebelum mendengar keterangan orang tua itu, Tiang Sun Pek masih mempunyai harapan. Tapi sesudah mendengar pengakuan Kok Sin Ong, bahwa Hian Song Haru dapat dirubuhkan sesudah lewat seribu jurus, harapannya musnah. Ia sekarang tahu bahwa ia bukan tandingan Donabu. Sesudah berpikir beberapa saat, Kedua mati orang tua itu tiba-tiba bersinar terang dan ia berkata dengan suara. Girang, liite keluar karena gara-garaku dan biar bagaimana juga, tak dapat kita membiarkan ia diatuh ke dalam tangan Bu Cek Tian Sudahlah. Aku sendiri tidak bisa turun tangan, tapi aku bisa minta bantuan seorang sahabat. Mari, ikutlah aku. bagian 36 Sitabib Jarum Mas Hehou Loh peh, peh siapa yang mau diminta bantuannya tanya tiang sunpek. Apa keburu? Kim Kiam Kok Chiu, si tabib jarum emas, He Kian berada di gunung Kiong Lai San ini, jawabnya. Kedua saudara itu kaget tercampur girang. Mereka tahu, bahwa He Kian, ahli pengobatan dan ahli silat yang namanya sangat harum, adalah salah seorang sahabat dari ayah mereka sendiri. Tapi sebagai seorang yang sikapnya tawar terhadap segala keduniawian dan sungkan mengejar nama atau kekayaan, He Hou Qian selalu menyingkirkan diri dari dunia pergaulan dan tidak ketentuan tempat tinggalnya. Sudah 20 tahun, ia dan Tiang Sun Kun Liang tidak pernah berhubungan lagi satu sama lain. Pada waktu baru terluka, Tiang Sun Kun Liang pernah mengatakan kepada kedua anaknya, bahwa orang satu-satunya yang dapat menolong dirinya adalah He'ohukian yang tidak diketahui di mana tempat tinggalnya. Siapanya na, orang berilmu itu sekarang berada di depan mata. Tak usah dikatakan lagi, kedua saudara itu girang tak kepalang, karena bukan saja Li'ite akan dapat ditolong, tapi ayah mereka pun ada harapan dapat pulang ilmu silatnya yang sudah musnah dalam tempo cepat. Mereka bertiga lantas saja mulai mendaki gunung. Sesudah berjalan beberapa jam sambil menikmati pemandangan alam yang sangat indah, jauh-jauh di atas sebidang tanah datar, mereka melihat beberapa buah rumah yang dikurung dengan tembok merah. Sesudah melewati dua baris pohon-pohon yang rindang daunnya, tibalah mereka di depan pintu pekarangan. Tanpa mengetuk lagi, kok Sinong menolak pintu itu yang tidak terkunci? Lalu bertindak masuk, dengan diikuti oleh dua orang muda itu. Begitu masuk, hidung mereka mengendus harumnya ratusan bunga, dan dalam sebuah kebun, mereka lihat seorang kakek yang berambut dan berjenggot putih sedang menyiram rumput-rumput obat dan pohon bunga, dengan dibantu oleh seorang kacung. Begitu melihat Sin ong si kakek berseru dengan suara girang, "Hola, Loko, urusan apa lagi yang dibawa olehmu?" Tiang Sun Siang Heng sengaja datang kemari untuk mengundang tabib, jawabnya sambil tertawa. Tiang Sun Tai dan adiknya buru-buru menghampiri dan memberi hormat kepada orang tua itu. Sesudah mengetahui bahwa kedua orang muda itu adalah anak-anak sahabatnya, si kakek ia digirang dan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, Kun Liang Heng dan aku sama-sama menyembunyikan diri di Provinsi Sucoan, katanya. Jika kalian tidak datang ke sini, sampai sekarang aku masih belum tahu. Ada apa sehingga kau perlu mengundang tabib? Tiang Sun Tai lantas saja menceritakan luka yang diderita ayahnya. Sesudah mengajukan beberapa pertanyaan, He Hou Kian <tinyan> menghela napas dan berkata, kalau baru terluka, masih gampang diobati. Tapi sekarang agak sukar. Apa tidak mempunyai daya tanya Tiang Sunpek dengan suara berkuatir? Kalau baru terluka, dengan mengandalkan lewakang ayahmu, di dalam tempo sepuluh hari, ia akan sembuh kembali, jawabnya. Tapi sekarang sedikitnya harus menggunakan tempo setahun. Mendengar keterangan itu, Tiang Sun tai dan adiknya jadi sangat girang, sebab, biar bagaimanapun jua, ayahnya bakal sembuh seperti sedia kala. Tiang Sun Kun Liang sebenarnya sudah menghitung-hitung untuk menggunakan tempo 10 tahun guna memulihkan ilmu silatnya, kata Kok Sin Ong sambil tertawa. Baiklah, dua hari lagi aku akan pergi ke Kiam Kok guna menyambutnya. Bagus. Aku akan mempunyai seorang sahabat untuk mengawani aku, kata Ho Kian dengan girang. Sesudah satu beres, aku masih mempunyai lain urusan yang memerlukan bantuanmu, kata pula Kok Sin Ong. Apa itu? Ceritakanlah. Aku ingin minta bantuanmu untuk menolong murid Utie Chiong. Murid Utie Chiong? Dia kena penyakit apa bukan sakit, tapi jatuh ke dalam tangan musuh. Sesudah berkata begitu, Kok Sin Ong segera menuturkan duduknya persoalan. Mengapa kau tidak menolong sendiri tanya He Hau Kian? Kok Xinong menghela napas Aku sudah berjanji kepada Tian San Lohu untuk tidak menggunakan senjata lagi. Jawabnya dengan suara menyesal. Sahabat itu tertawa terbahak-bahak. Kau sungguh licik katanya. Kau sendiri sungkan bertanggung jawab dan lalu mendorongnya kepadaku. Kau mengatakan, bahwa kau sudah mengundurkan diri dari dunia Kangou. Tapi sebagaimana kau tahu, aku sendiri sudah mundur semenjak 20 tahun berselang. Kok sinong jadi bingung? Murid Ute, Chong itu bernama Liite dan dia itu adalah cucu Kaisar Tong, katanya dengan suara memohon. Bagai ku tak ada perbedaannya, kata Ahok, kian dengan suara tawar. Aku tidak peduli apa negara ini dikuasai oleh seorang shili atau oleh seorang shibu. Aku tidak peduli apa dia, cucu kaisar atau rakyat jelata. Aku tak mau campur segala hal yang bersangkut paut dengan berkelahian. Loko, biarpun sudah banyak umurmu, kau masih saja suka cari urusan. Ku dengar kau telah menghimpunkan apa yang dinamakan Ng Hiong tai Hwee. Aku sebenarnya sangat tidak setuju. Dengan munculnya banyak Ng Hiong, muncul juga banyak kekacauan di dalam dunia. Bagiku, tujuanku yang satu-satunya ialah hidup tenteram dalam dunia ini Kok Sinong jadi makin bingung dan sebisa-bisa ia coba membujuk sahabatnya Tiba-tiba, di luar pekarangan terdengar suara kereta Celaka Tak bisa salah lagi Bu Hian Song sudah mengubar sampai di sini, kata Tiang Pe. Kok Sinong tertawa lebar Nah, kau tidak mau cari urusan? tapi orang lain yang datang untuk cari urusan denganmu, katanya. Sekarang aku mau lihat, bagaimana sikapmu. Sehabis berkata begitu, ia menarik tangan cuan rumah dan mengajaknya keluar. Odewi KZ 0 Taho Dari sebelah kejauhan kelihatan mendatangi sebuah kereta keledai dan kusir yang duduk di depan sudah terlihat nyata. Benar saja dia tiang suntai mengeluarkan seruan tertahan. Bagaimana sekarang tanya Kok Sin Ong. Ya, apa boleh buat, jawabnya sambil menghela nafas. Aku tidak dapat membiarkan Tiang Sun Ye Heng dihinakan di depan rumahku. Beberapa saat kemudian, kereta itu sudah tiba dan berhenti di depan pintu. Dengan tersenyum-senyum seorang gadis jelita melompat turun dan nona itu memang bukan lain daripada Hian Song. Bagi Li Ite, Begitu kereta masuk di selat Kiong Lai San, hatinya berdebaran dan diliputi dengan perasaan sangsi. Hian Song telah memberitahukannya bahwa ia bakal diantar kepada seorang tabib yang bukan saja akan dapat mengobati lukanya, tapi juga dapat memulihkan ilmu silatnya yang sudah musnah. Siapa tabib itu? Kalau benar perkataan si Nona, maka tabib tersebut bukan saja seorang ahli pengobatan, tapi juga seorang ahli silat yang memiliki luwekang yang tinggi. Apa dia gurunya Nona Bu? Selagi ia menebak-nebak, kereta berhenti dan Hian Song berkata sambil tersenyum, sudah tiba. Kebetulan sungguh, kau akan bertemu dengan beberapa sahabat lama. Li Ite segera bangun dan duduk menyender di belakang kereta, akan kemudian menyingkap tirai. Begitu melongok keluar, ia mengawasi orang-orang yang menyambutnya dengan mata membelalak dan mulut ternganga, seolah-olah ia tidak percaya matanya sendiri. Orang yang menghampiri paling dulu adalah Kok Sin Ong, diikuti oleh dua orang muda yang tadi telah dipukul mundur oleh Bu Hian Song. Di belakang mereka terdapat seorang kakek yang mukanya seperti sudah tidak asing lagi baginya. Di lain pihak, Hehehe, Wukian mengawasi Hian Song dengan rasa terkejut. Dari Kok Sin Ong, ia telah mendengar peristiwa dalam Ng Hiong Tai -e. Apa bisa jadi seorang gadis yang begitu cantik dan muda belia telah merubuhkan jago-jago kenamaan dalam perhimpunan itu? Lain saat, Nona Bu sudah menyoja seraya berkata, Bu Ampue Bu Hian Song memberi hormat kepada Hehehe Lo Ciampue. Hehehe Wukian jadi lebih kaget lagi. Bagaimana ia bisa mengenal aku tanyanya di dalam hati. Walaupun memiliki kepandaian tinggi, sudah puluhan tahun orang tua itu tidak pernah muncul dalam dunia. Kangou dan namanya hanya dikenal oleh beberapa orang yang jumlahnya sangat terbatas. Bagaimana seorang wanita yang usianya belum cukup 20 tahun bisa mengenalnya? Apakah kau sengaja datang ke sini hanya untuk menemui aku tanya Hou Kian? Kalau tak ada urusan penting, Bo Ampoe tentu tidak berani mengganggu ketentraman Lo Chiam Pue, jawabnya. Sebagai seorang yang bergelar Kim Chiam Kok Chiu, Lo Chiam Pue tentu sudah bisa menebak maksud kedatangan kami. Sekali lagi si kakek terkesiap. Meskipun dia sering menolong jiwa manusia dengan kepandaian pengobatannya, tapi ia hampir tidak pernah memperkenalkan diri kepada orang-orang yang ditolongnya. Gelaran Kim Kiam Kok Chiu telah diberikan oleh beberapa orang sahabatnya. Heran sungguh si Nona bisa mengetahuinya. Kau ingin minta pertolonganku untuk mengobati orang tanya Hou Kian. Benar, jawabnya. Seorang sahabat kena Sui E Kut Chie dari Oke Heng Chia dan Tou Hiat Sin Chiam dari Tok Sian Li. Di dalam dunia, kecuali Lo Chiam Poe, tak ada lain orang yang dapat menyembuhkannya. Jawaban itu di luar dugaan semua orang. Kedua saudara Tiang Sun semula menduga, bahwa kedatangan Hian Song adalah untuk mengubar mereka, sedang Kok Sin Ong menaksir Nona Bu mau membawa Li Ite ke untuk diserahkan kepada Bu Cek Tian. Tapi bagaimana Li Ite bisa dilukakan oleh kedua memedi itu tanyanya di dalam hati. Bukankah mereka datang atas undangan Pue tapi yang paling besar rasa herannya adalah Li Ite sendiri Di sepanjang jalan, ia telah menarik kesimpulan Bahwa Hian Song bakal membawanya ke Tiangan untuk mendapat pahala Mimpi pun ia tak pernah mimpi Bahwa Nona itu akan menyerahkannya kepada He Hong Kian untuk diobati Ia tahu bahwa kakek itu adalah salah seorang sahabat gurunya Walaupun belum pernah bertemu muka Seng Guru Skring sekali menceritakan kepandaian dan romen Kian, sehingga tidaklah heran, waktu baru melihat kakek itu, ia seperti juga sudah mengenalnya. Beng Cu, demikian terdengar suara Hian Song, turunkan Li Kon Ia menengok kepada Li Ite dan berkata pula sambil tersenyum, sekarang aku menyerahkan kau kepada Hehoulo E dan kau boleh tak usah khawatir apapun jua. Li Ite merasa sangat berterima kasih lagi malu. Ia sangat menyesal bahwa di sepanjang jalan ia sudah menganggap Hian Song sebagai manusia rendah yang ingin mencari keuntungan guna diri sendiri. Ia mengawasi si Nona dengan perasaan yang sukar dilukiskan dan dalam jengahnya, ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Tahan tiba-tiba si kakek berkata dengan suara tawar. Meskipun aku mengerti sedikit ilmu pengobatan, tapi aku tak pernah memasang merek sebagai tabib. Aku merdeka untuk menerima atau menolak orang yang minta pertolongan. Hian Song tertawa. Lain orang kau boleh tolak, tapi orang ini tak akan dapat ditolak olehmu, katanya. Jika kau menolak, sahabatmu tentu akan menjadi gusar. Kok lo Cu? Sungguh untung kau pun berada di sini, sehingga aku boleh tak usah memberi keterangan panjang lebar. Kok sinong diadi bingung? Karena ia belum bisa menebak maksud perkataan he Kian. Sebelum ia keburu membuka mulut, si kakek sudah berkata pula, "Nona, bukankah kau yang ingin minta pertolonganku?" Benar jawabnya, "Kalau begitu, aku hanya berurusan denganmu," katanya pula. Sekarang jawablah lebih dulu pertanyaanku, siapa gurumu? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang dikandung oleh semua orang yang lantas saja memasang kuping sambil mengawasi muka si Nona. Hian Song tidak lantas menjawab, tapi lebih dulu menyapu semua orang dengan matanya yang sangat tajam. Sesudah itu, ia tersenyum seraya berkata dengan suara perlahan, He Hou Xian Seng adalah seorang berilmu tinggi telah menyingkirkan diri dari dunia pergaulan. Apakah Lo Chiam poet tidak berbeda dengan tabib-tabib rendah yang hanya mau menolong orang yang berpengaruh atau beruang? Untuk sejenak He Hou Kian tidak dapat meluarkan sepatah kata. Sesaat kemudian, sambil mengurut jenggotnya, ia berkata, aku tak pernah mengobati orang dengan cuma-cuma. Kau tahu. Seorang tabib menerima uang untuk pengobatannya adalah kejadian lumrah kata Si Nona. Lo Chiam boleh menyebutkan saja berapa jumlah yang diinginkan. Si Kakek tersenyum, "Aku tidak memerlukan uang," katanya. "Tapi aku pun tidak dapat menyimpang dari kebiasaan. Setiap kali mengobati orang, aku selalu menerima dan hadiah itu harus lebih dulu disetujui olehku." Hadiah apakah yang dipunyai olehmu? Sinona membungkuk sambil merangkap kedua tangannya. "Lo, Chiam Pue adalah seorang berilmu yang telah menyingkir dari pergaulan umum, sehingga aku tidak berani mempersembahkan hadiah yang biasa. Aku ingin mempersembahkan bunga untuk memperlihatkan rasa hormat dan terima kasih." Sehabis berkata begitu, ia membuka ikat pinggangnya dan dengan sekali mengedut. Ikat pinggang itu menyambar satu pohon bunga. Hampir berbareng puluhan kuntum bunga tergunting putus. Sekali lagi ia menyentak ikat pinggangnya dan loh! Daun-daun bunga yang memenuhi udara menyambar ke arah Heo Kian. Kedua saudara Tiang Sun mengawasi pertunjukan itu dengan mulut ternganga. Sekarang baru mereka mengakui bahwa Luokang Hian Song banyak lebih tinggi daripada mereka. Kok Sin Ong dan Li Ite yang bermata tajam lantas saja melihat, bahwa daun-daun bunga itu merupakan sebaris huruf cojie, huruf rumput, yang berbunyi, putkoswe, putkoswe, tak dapat diberitahukan, tak dapat diberitahukan. Selagi semua orang mengawasi dengan hati berdebar-debar, tiba-tiba Ahokian membentak keras raya mengebas dengan kedua lengan jubahnya. Dikebas begitu. Daun-daun bunga itu serentak terbang balik ke arah Nonabu dan huruf-huruf itu pun berubah. Sekarang Tiang Suntai dan adiknya juga bisa melihat enam huruf Choje yang berbunyi jie chie, ho, jie chie Ho, sebab apa? Sebab apa? Kok Sinong yang sedari tadi coba memecahkan maksud huruf-huruf itu mendadak tersadar. Sekarang ia tahu bahwa perkataan Putkoswe Put e, merupakan jawaban terhadap pertanyaan Ahau mengenai nama gurunya. Tapi mengapa sih Nona menolak untuk memberitahukan siapa gurunya? Itulah teka-teki yang hanya dapat dijawab oleh Yansong Song sendiri. Beberapa saat kemudian, daun-daun bunga jatuh di tanah sesudah melayang-layang di tengah udara. Aku suka menerima si sakit, kau boleh pulang, kata Ahau dengan suara perlahan sesudah berdiam sejenak, ia berkata pula, tolong sampaikan hormatku kepada gurumu. Hektometer jika kau tak mau, juga tak apa. Hian Song segera mengangkat Li Ite dari kereta dan mendukungnya untuk diserahkan kepada Ahau Hian. Si kakek menggapai tiang suntai yang lantas saja menyambut isi sakit dan menggendongnya. Sesaat itu. Li Ite menengok ke arah Hian Song dan matanya kebentrok dengan sinar mati si Nona. Baru saja tiang suntai berjalan beberapa tindak, mendadak terdengar suara tindakan Hian Song yang mengubar dari belakang. Li Ite menengok dan melihat si Nona mendatangi dengan membawa him dan pedangnya. Aku hampir lupa, kata Hian Song dengan tertawa sedih. Him dan pedangmu ketinggalan di kereta. Pemuda itu ingin mengucapkan terima kasih tapi mulutnya terkancing. Akhirnya, sambil mengawasi si Nona dengan sorot mata yang sukar dilukiskan, ia mengangguk beberapa kali. Tiang Sun Pek buru-buru menghampiri dan menyambut tabuh-tabuhan dan senjata itu dengan mata mendelik, tapi Hian Song sendiri menyerahkannya dengan tenang, seolah-olah ia tak lihat sikap bermusuhan itu. Beberapa saat kemudian, kereta berlalu. Hati Li Ite mencelos, ia merasa seperti juga baru tersadar dari impian sedap. Ia merasa seakan-akan kehilangan sesuatu dan alangkah beruntungnya jika impian itu dapat disambung pula. Ia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, "Apakah aku masih bisa bertemu lagi dengannya?" Perginya, Hian Song diawasi oleh semua orang dengan perasaan heran, tak ada yang menghaturkan terima kasih kepadanya. Selang beberapa saat barulah Kok Sinong berkata dengan suara perlahan, "Wanita itu sungguh aneh. Aku tak pernah menduga bahwa ia akan menyerahkan Li Kongcuk kepada kita."